Selamat siang buat sahabat Budidas ya. Kali ini kita akan mereview pesanan dari Mas Apol, daerah Kupang NTT, bosku. Pesannya ini bocah 500cc untuk sahabat Budidas. Popornya kayu sono ya, mantap sekali kayunya bosku. Ini sudah memakai regul plus misumi sesuai dengan pesanan Mas Apol. Ini ada bidikan satu ya, selobang peluru. Kita coba dulu ya untuk sahabat Budidas. Oke, masuk lubangnya ya. Mantap. Kita cek lagi. Oke, hampir masuk ya. Di bawahnya tipis. Di sini bidiknya lubang peluru ya, bos. Bukannya lubang buaya ya. Lubang buaya besar. Oke, masuk kembali ya bos, bersih, tidak ada yang keluar. Sangat mantap sekali bosku. Emang enak sekali ini. Majos bos, harga murah. Harga murah, berani tanding sama harga mahal. Oke, beberapa kali shot aman. Oke, sangat jos sekali bosku. Sangat mantap. Ini ya, bidikan saya ada di sini sedikit tadi ya. Di sini dan akurasi agak di bawah tipis ya. Ini ya, hampir semua itu dalam lubangnya bosku. Sangat mantap. Ini kita ukur dengan titik dot. Ini memakai zoom besar ya, zoomnya zoom 6 untuk teleskop. Kita memakai titik dot saja, nah, segini ya. Ini aja nggak ada satu titik dot lebih ya. Ini berarti sangat kecil sekali. Kita kecilkan saja ya untuk sahabat Budidas. Kita tengok dengan tidak kita zoom. Nah seperti itu loh akurasinya, tidak kelihatan malah karena lubangnya kekecilan ya bos. Ini bidikan saya di sini, dia masuknya semua ke sini ya, di sampingnya sedikit tipis ya. Nih, sangat jos, mantap. Ini kalau ngaca atau grouping di sini sudah kelihatan. Tidak begitu jauh-jauh untuk grouping laras di sini ya. Nah, contohnya kita seperti ini ya. Nah, ini groupingnya seperti ini. Ini ngaca. Terus ini grouping, nggak karuan. Ya, tidak oke ya. Dan ini juga seperti ini ya untuk sahabat Budidas. Nah kalau pesanan punyanya Mas Apol, wih, sangat jos, termasuk oke lah untuk bidikan ya, lubang peluru, jarak tembak tidak jauh tidak dekat, tapi cukup lumayan untuk melihat titikan peluru ya. Ntar dicoba saja Mas Apol, jarak tembak 25 meter medianya lubang peluru ya, nah, seperti itu. Ini sudah kita memasang regul dan misuminya ya untuk sahabat Budidas. Ini ke daerah Kupang NTT, sangat lumayan jauh ke daerah Kelapa 5 ya, daerah Kupang. Oke, ini pesanan dari Mas Apol. Ini memakai laras baja seamless OD13, alurnya 12 dengan panjang laras ini 60 cm. Ini serobongnya OD22 ya, ntar kita pasang juga. Ini baru pemasangan laras tadi, regul sudah kita pasang, extension valve, misumi semua bosku ya. Ini safety trigger, safety lock triggernya ya untuk sahabat Budidas. Triggernya mat untuk sahabat Budidas. Tabungnya jenong 500cc ya, kapasitas ini 2800 PSI. Tadi kita start 2800, ini masih sisa 2500. Wah sangat irit sekali untuk sahabat Budidas. Ini popornya kayu sono ya, ciri khas kayu sono, sangat keras dan kuat ya. Oke, sangat mantap ya, hitam-hitam kehitaman. Ini pengisian dari sini ya, kalau memakai regul, pengisiannya harap dari regul. Dan di sini outputnya ya, di sini ada outputnya 1700. Kalau di sini 2500, di sini 1700 ya. Kalau di sini 1700 atau 1500, di sini juga ikut turun. Dari 2000, tekanan di sini 2000, di sini sudah mulai sama ya antara output dan input, karena output itu bisa dibaca dengan tekanan angin di atas 2000 sampai 3000 PSI.
baru di sini berhenti sampai 1700. Oke ya, untuk sahabat Bidres, kalau di sini tidak pakai regul, lepas saja pengisian lewat Mini Coupler ini ya. Kalau tidak pakai regul, kalau pakai regul pengisian harus di regulnya. Oke, dan kalau misalkan kehabisan angin, tarik dulu set lever seperti ini. Cara memompa ya, tarik dulu baru dipompa kalau kehabisan angin. Kalau tidak kehabisan angin langsung dipompa saja. Oke, untuk Mas Apol ya, terima kasih banyak atas ordernya ya di channel Aris Jaspot. Mau ini mau ikut lomba juga bisa, mau ikut hunting ke hutan juga mantap ya. Ini berani diadu dengan harga yang mahal ya. Untuk sahabat Bidres, terima kasih Mas Apol atas ordernya di channel Aris Jaspot. Channelnya orang biasa, buat orang luar biasa ya. Terima kasih, salam satu laras, salam satu hobi.